Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman bedilers. Salam satu lara, salam bediler. Kali ini jumpa kembali di channel GSA Sport Indonesia. Oke, kali ini saya mau kasih rekomendasi terbaru spesial di bulan ini untuk teman-teman bediler yang memang lagi cari rekomendasi unit murah ya. Biasanya banyak banget nih teman-teman bediler yang budgetnya minimalis tapi pengen beli senapan. Tenang aja, kita punya rekomendasinya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut terkait unit-unit senapan ini, jangan lupa untuk subscribe dulu ya, nyalakan notifikasinya juga, karena sebagai bentuk support ya teman-teman bediler. Oke, jadi di sini kita sudah siapkan beberapa unit senapan angin budget 1 jutaan. Jadi membantu teman-teman bediler yang memang lagi cari senapan 1 jutaan tapi masih malu-malu untuk bertanya atau masih bingung ya senapannya kira-kira apa saja. Nah, ini dia tak kasih rekomendasinya. Ada sekitar beberapa unit yang sudah disiapkan di sini. Ini berbagai varian ya, berbagai merek juga teman-teman. Jadi kalian punya beberapa pilihan, nantinya bisa disesuaikan dengan budgetnya masing-masing. Oke, yang pertama kita cari yang paling murah dulu ya. Jadi senapan budget 1 jutaan emangnya ada banget teman-teman. Ini dia rekomendasinya ya. Jadi kita punya banyak rekomendasi senapan angin dengan budget 1 jutaan. Kira-kira apa saja? Mari kita review satu-satu. Oke. Yang pertama di sini kita punya Oklik ya, tapi jadi enggak cuma unit senapan PCP aja, kita juga bahas Oklik karena budgetnya miring gitu ya teman-teman. Di sini kita punya Oklik Sabara Talong ya. Sabara Talong ini itu punya panjang laras kurang lebih 65 cm dengan harga yaitu Rp950.000. Desainnya mewah, klasik, simple ya teman-teman. Kalau kalian lagi cari yang versi super long, itu panjang larasnya 70 juga ready, harganya Rp1.000.000 ya, seperti itu. Kalau untuk yang ini versi yang long itu harganya 950. Oke, yang kedua di sini yang budgetnya ngepres ya teman-teman, kita punya juga PCP Benjamin Falcon ya. Unitnya ringan, terus juga lebih kecil ya, kurang lebih mirip hampir sama seperti Sub Benjamin. Untuk harganya sendiri 1 juta pas ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ingin cari atau yang pengen punya senapan yang ringan, simple, harganya murah, 1 jutaan, bisa ambil PCP Benjamin Falcon ini, oke? Nah, untuk yang selanjutnya kita juga punya ready stock, ada Sub Pumping teman-teman. Ini varian Uklik dari River ya, salah satu brand terkemuka di Pare Kediri Jawa Timur, yaitu Sub Pumping. Unitnya ini pompa samping ya, jadi unit legend. Untuk desainnya juga bagus, mewah ya teman-teman. Untuk harganya sendiri dibanderol di harga mulai dari Rp1.100.000 dan tersedia dua varian, yaitu ada warna merah dan juga ada warna silver. Jadi untuk teman-teman bediler yang ingin beli bisa untuk langsung hubungi saja CS-nya. Untuk stoknya ada dua warna varian, jadi bisa bebas pilih. Untuk stoknya terbatas ya, jadi langsung hubungi saja. Harganya Rp1.100.000. Oke, yang selanjutnya di sini GSA juga punya stok PCP. Oke, yang selanjutnya di sini GSA juga punya stok dari Sub Black Army ya. Sub Black Army klasik dengan dua varian warna, ada warna coklat dan juga ada warna hitam. Untuk panjang larasnya ini 60 cm. Untuk tabungnya sendiri ini tabung OD25 ya teman-teman. Untuk warna coklatnya ini warnanya dicat hitam. Untuk warna yang hitam untuk laras dan juga tabungnya dicat berwarna krom ya, seperti itu. Untuk harganya sendiri dari Sub Black Army ini, nisab ya, Uklik ya teman-teman, itu untuk harganya Rp1.100.000, mulai dari Rp1.100.000. harganya sama seperti Sub Pumping ini ya. Nanti bisa disesuaikan saja sama selera dan juga budgetnya masing-masing. Oke, untuk selanjutnya kita punya varian terbaru atau stok terbaru, yaitu di sini ada PCP ya. Ini adalah PCP. Kalau sebelum-sebelumnya itu teman-teman kenalnya Barata Classic itu Uklik. Nah, kita punya varian untuk PCP, yaitu PCP Barata Classic Single Shoot dengan dua
stok warna, ada yang warna hitam coklat dan juga ada yang hitam silver ya. Untuk tabungnya sendiri, dia ini pakai tabung OD 22 mm, kapasitas angin bisa hingga 2500 PSI ya. Speed track-nya 2 hingga 3 speed track. Jadi untuk teman-teman bediler yang ingin order PCP ini salah satu PCP stok terbaru kami, harganya juga murah banget. Harganya dibanderol di 1,2 juta rupiah sudah bisa dapat senapan PCP Barata Klasik. Langsung order sekarang juga ya teman-teman bediler, untuk stoknya terbatas soalnya. Oke, langsung lanjut lagi. Di sini kita punya juga PCP Single Shot River Camouflage. Untuk unitnya kelihatan mewah karena motifnya ini kamuflase, finishingnya juga glossy, jadi kelihatan mewah dan juga pastinya estetik ya teman-teman. Untuk harganya sendiri, Subriver single shot ini kamuflase dibanderol di harga 1,7 juta rupiah. Nah untuk yang terakhir di sini kita juga punya yaitu PCP Ruger Black Army VTR single shot ya. Ini salah satu brand kami teman-teman, dan cukup laris juga di tahun ini, di bulan ini banyak peminatnya juga. Untuk harganya sendiri dari PCP Ruger Black Army VTR dibanderol di harga 1,8 juta rupiah untuk unit saja. Untuk stoknya terbatas, jadi untuk kalian yang ingin order senapan-senapan ini bisa untuk langsung hubungi CS-nya sekarang juga ya. Stoknya ini terbatas, jadi untuk kalian yang mau order, mau pembayaran COD maupun juga transfer lunas. Untuk kalian yang ingin order, mau pembayaran COD bisa, mau pembayaran transfer lunas juga bisa. Untuk syarat ketentuan COD nanti berlaku ya teman-teman dealer. Jadi silahkan untuk langsung ditanyakan terkait mekanismenya atau SOP-nya ke CS kami ya, seperti itu. Jadi buruan, stoknya mumpung masih lengkap, bisa di order sekarang juga ya, seperti itu. Oke teman-teman bediler, mungkin seperti itu saja videonya kali ini, semoga bermanfaat juga. Seperti ini untuk stok senapannya. Oke, jadi sekian, terima kasih, jangan lupa subscribe juga, nyalakan notifikasinya, dan salam satu laras.